Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini, di mana merupakan hari terakhir di titik terakhir giat kami BPTD wilayah 21 Provinsi Gorontalo dalam aksi sosial BPTD Peduli yang berlokasi di Simpang 3, Jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu, Kota Gorontalo, tepatnya di depan Terminal Tipe A Dungingi, yang juga merupakan kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 21 Provinsi Gorontalo. Masih dengan giat yang sama dan sasaran yang sama, kami membagikan nasi bungkus dan masker kepada mereka yang tetap harus mencari nafkah di tengah mewabahnya COVID-19. Kegiatan ini masih didukung sepenuhnya oleh PT ASDP, PT Perum Damri Cabang Gorontalo, dan PT Jasa Raharja Putra Cabang Gorontalo. Dan kami pun masih tetap menghimbau kepada masyarakat Gorontalo agar menjaga kesehatan diri, keluarga, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Gunakan masker ketika Anda berada di luar rumah, jaga jarak, hindari keramaian. Mari bersama kita dukung himbauan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberkahi kita dengan kesehatan dan keselamatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untukmu Gorontalo tercinta dan untukmu Indonesiaku. Kami, Tim Humas BPTD Wilayah 21 Provinsi Gorontalo, melaporkan.